kali ini dari Rizky awal oh, pertama ada Bung Rizky tumpat terobosan kali ini pemirsa Raja ini ya lalu oh. aduh Fernaldi kembali lagi di VPL Elite Division masih bersama gue di sini Budi dan juga dan juga saya Mario pertandingan terakhir pada hari ini antara Gulali VFC melawan Apex Football betul iya tapi sebelumnya kita lihat dulu klasemen sementara di week ke 21 week 21 ini dia Gulali VFC Sementara berada di peringkat ke-6 Dengan 9 kali menang 6 imbang, 6 kalah, 33 poin Poinnya sama dengan Quarantine Team Yang berhasil menyusul mereka di pekan ini Lalu ada Apex Football Yang berada di peringkat yang yeah. tidak baik 14, 3 menang, 6 imbang 12 kali kalah Hanya mengumpulkan 15 menit lima menit, lima belas poin, lima belas poin, lima belas poin saja. saja sudah terkejar oleh Bineka JCC ya betul Minggu Bineka JCC sudah keluar sementara, sementara ini dari zona degradasi. Ya ini adalah kesempatan satu kesempatan lagi lah kesempatan kedua, Oke. kesempatan kedua untuk Apex agar bisa menyusul Bineka ya. yang akan bermain besok ya besok besok jadwalnya, jadwalnya besok melawan Kurandan tim. Oke kalau gitu kita langsung saja menuju ke stadion virtual di mana kita akan menyaksikan pertandingan antara Gulevi melawan Apex Football. Dan kick off sudah dilakukan oleh Gulali. Gulali. Ya. Yang menggunakan jersey berwarna hitam dan seperti biasa Apex menggunakan jersey ngejreng berwarna apa itu? Ungu, ungu, ungu? Ya, ungu mungkin ya. Ungu ya. Iya. Bisa masih bisa diambil tapi ada parsing error tadi. Agus Diana ke Aji Gading. Shootnya masih bisa diblok. Tadi oleh pemain dari Apex bagus juga sangat sayang kali terlalu terburu-buru tadi dia. Langsung dibuang saja oleh pemain Apex. Lihat. Ada, -ada monster di sana. Ya ini seperti yang pernah gue bilang ya waktu di mana ya sense super cup ya iya. ya. Apex ini emang jadi satu-satu tim yang suka banget main di belakang. Oke. Okay. Aw awalnya maksudnya. Kalau dia di tenang ke gawang suka banget main di zona sendiri. Cuman ya tidak seperti belum seperti inilah tim-tim yang tim-tim lain ya. Tim, -tim, masih tim belum, luar ya waktu itu iya, ya Masih, masih Belum matang, belum matang, matang ya. emang. Cuman kalau emang bisa ya sangat bagus sih. Baja harap sekarang. Iya, salah passing dari Baja. Sang dibuang saja. Oh, keluar lah bola tidak jauh dari sana. Sudah keluar bolanya Baja sekarang. Baik dulu ke belakang ada Maurits. Last Wizard balik ke Maurits. Gresi rendang. Agus Diana, Aji Gading. Sudah berada di sana aja Baja harap. Baik sekali ke Agus Diana. Kembali ke Aji Gading. Dan oh, tendangannya yeah. masih bisa ditepis oleh Morpheus. Betul, tuh. skema sudah cukup bagus yeah. dari gulali. Pun saya pulangnya masih belum bisa menghasilkan gol. Iya. Yeah. Hampir, uh. skema. Eh. Hey. <laughs> ada sedikit ini nih, ya. Lag tadi mungkin. Dan Anji Gading baik sekali ada LDP di sana. Satu kosong untuk gulali. gulali. Kalau ngelihat seperti kayak cheat ini ya, <laughs> cheating. Nah, tiba-tiba agak nge-freeze sedikit. Nge sedikit ya. Tapi ya 1-0 untuk Gulali lewat gol dari LDP. Oh. Uh, lihat apakah Apex mampu membalas bobolan tadi yang tiba-tiba saya dibilang begitu dan belum bisa melewati gresi rendang dari satu pemain dari Apex Baja pindah sisi dia ke Pipo Karba masih bisa didapat tapi umpannya hampir terlebut tadi Pipo bagus Agus Diana ada advantage Deo Dwiga gresi rendang Baja terlebut bolanya tadi Schneider Safia Ramzi ada Dewa Roka Dewa Bukan Duiga tadi ya Beda dia Dan uh Satu umpan yang cukup berbahaya tadi Hampir lewat Masih ada Morris tapi di sana Sofia Ramsey mengambil lemparan ke dalam Masih bisa dikuasai oleh bah. tadi Evan Kembali ke Snyder Tidak offset ya Shoot Terlalu lemah untuk Pokemon Air Peluang pertama seperti dari Apex ya? Ya dari Apex Football. Lewat tendangan dari Snyder tadi. Sudah cukup baik dan ada satu kesalahan dari Pokemon Air. Langsung iya. ke depan dia ada Junkies tapi masih bisa dari tadi tadi atas, Serangan balik dari dari uh bukan, oh pelanggaran. Ya yeah, pelanggaran sudah jelas. Nos, Anos ke baja dia sudah dibayang-bayangi oleh das muster Fabian Ramzi mundur dulu ke belakang ada mistos. Jago. Uh, kebut oleh Agustiana, bagus Dwiga kembali ke Agustiana. Sudah banyak menunggu di Tengah tadi sayang sekali sudah Under out pindah sisi dia ke safir Ramzi. langsung ke depan. Ada Schneider masih Schneider coba atik terlebih dulu Evan belakang dari monster ke Evan lagi terbaca dia tadi Dan Pokemon air hati-hati langsung buang saja dia Safia Ramzi ke Mistos ya giliran Apex sekarang yang coba ya. menekan Gulali menekan Gulali under out masih under out. Umpan dia. Oh, uh. sundulan uh. ya, sundulannya. Apakah sudah pojok? Ya, rendang tadi yang kena ya. Yang diambil oleh siapa dia? Masih mencari. Oh, sudut so kursornya agak ke tengah dikit deh. Uh, ditinju saja oleh Pak Oh, ada Andro dan ah, kita iya, kita. memanfaatkan Pokemon air yang off position. Iya, yep. itu yeah. dia tadi resiko yang harus diambil oleh Pokemon air. Menangin bola dari posisi yang terbilang cukup jauh yeah, ya, cukup dari jauh dari mulut gawang. clearance-nya juga tidak sempurna karena langsung jatuh ke kaki pemain Apex ya tadi. Iya. Yeah. Das Muster ke Safir Ramzi. Sudah ada Bajar Harap di sana yang blok umpannya. Safir Ramzi ke Schneider. Iya. Yeah. Sudah dibayang-bayang oleh dua pemain. Smuster mencoba mengambil bola kembali mengambil alih bola Dewa Roku oh Terlalu nyangkut di kaki Das tadi Evan sekarang pindah ke Safir Ramsey, Safir langsung ke Schneider Schneider menemukan jangkit sana jangkit utak atik dulu wow oh, offside tentu saja dari Schneider Gracie rendang langsung ke Bajah harap. Sudah ada satu pemain yang berlari di sana, Agus Diana ternyata. Agus Diana langsung ke Dewa Roku. Dewa Roku ke tengah cukup baik tapi oh, ayo ah, RDP kembali membuat gol FPSC unggul. Lewat gol Iya. Dari jarak dekatnya Pendaman jadi dia. Kerasnya nah. Sangat sulit pasti untuk dihalau oleh dia ya. dari Apex tadi. 2-1 Gulali unggul di akhir babak pertama ini. Benar. Keputusan yang baik tadi. gue kira bakal langsung disundul ke gawang maksudnya ya. Ternyata diumpan terlebih dahulu oleh pemain Gulali tadi yang mendapatkan umbang lambung dan Schneider sekarang kesempatan terakhir untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih Evan Evan terebut bolanya ada tapi masih ada kemelut Schneider Evan Evan terlalu optimis tadi umpannya dan berakhir sudah pertandingan babak pertama antara Gulali Lali, VFC melawan Apex Football skor sementara 2-1 untuk keunggulan Gulali di mana Gulali golnya dicetak oleh RDP. Ya dua-duanya ya dua-duanya RDP berhasil mencetak gol sementara Apex tadi dibalas oleh siapa Jangkit Jangkit ya menang bola, menang bola. Oke okay. tapi kalau tadi kita lihat secara possession sebenarnya Apex gak kalah bahkan Apex Apex unggul secara tipis ya penguasaan nah. bolanya. Nah penguasaan bola jadi ya... bukan berarti tidak kesempatan Nah untuk bisa kembali mencolong gol ke gawang Gulali VFC. Benar sudah ada beberapa kali uh, menusuk lini pertahanan dari Gulari cuman sayangnya pas lagi udah nusuk bingungan Apex Football mau dikirim kemana bola ini dan kick off babak kedua masih belum dilakukan ternyata masih menunggu dan ya sudah dilakukan oleh Apex Football yang menggunakan jersey berwarna ungu sementara Gulali menggunakan jersey berwarna hitam Evan Kembali ke Evan, Raman Minho dari Chin, ya, terobot oleh Bagus Twiga. Bagus Twiga pindah ke sisi seberangnya baja di sana. Balik ke baja, ada Gracie rendang. Tarik dulu ke belakang, baja baik sekali, ada Agus Diana, pindah ke tengah, Dewa Roku, masih bisa diantisipasi dengan baik oleh baik dari Apex Football dan kita lihat ah, Maurits cukup bagus tadi bagus tiga, sudah di kalau umpannya under out sekarang langsung dia ke Jangkits Jangkits di kepung oleh dua pemain dia rebut bolanya langsung buang saja dan ternyata sudah out tidak jauh dari tempatnya tadi under out ada bagus tiga di sana masih bisa dikuasai oleh Apex Football langsung ke depan dia ada jangkit bukan pelanggaran tadi seperti tertarik jangkit iya, saja mendapatkan gangguan tapi bukan dianggap sebuah pelanggaran lewat wasit under out Evan balik ke under out uh cukup meyakinkan serangan dari Apex Football Manarin lo langsung ke depan ada Schneider di sana yang menyundul bola tapi sayangnya masih jauh dari sasaran Kemon air leh mengambil tenangan ke gawang langsung ke depan ternyata menuju ke LDP sudah dibeng-beng kali dua pemain dan ternyata masih bisa diambil alih oleh Lali Gracie rendang oh, oh sayang sekali kontrolnya like kurang kontrol baik dari rendang Nadel Ke Safir Ramzi. Bali ke belakang dulu. Jagul. Ada Chin under out. Omananho. Jagul. Chin under out. Oh, sebaca dia. Annya. Habis tiga sekarang. Christianna sudah berlari depan tadi Aji Gading. Ada DP di sana. Iya, sudah terkepung. Tengah ada Baja. Baja lakukan shoot masih bisa diblok tadi. Snyder. Langsung ke depan dia, under out yang dituju mungkin tadi maksudnya. Masih Snyder. Langsung ke depan. Offside kah dia? Ya, Tidak, Tidak offside. Jangkit. Oh Lain sekali iya. Crossingnya. Crossing lebih mengarah ke Pokemon air tadi. Baja. Hanya satu. Pas oh, sedikit sekali kayaknya yang maju ke depan. Ya. oh, dan terlebut saja oleh Dash Monster. Ada Evan, Roman, Under out, yang kita pendek-pendek dulu dan pindah ke sebelah kiri ada Chin, ah Chin sayang sekali ada salah komunikasi tadi sebenarnya jarak ke nos Aji ga Agus Diana maksudnya Gresi rendang umpan dia ya mungkin yang dituju adalah ada DP bola keluar untuk Gulali masih Gulali Gustiana, buat bolanya tadi. Minggu ya, langsung ke depan ada Under out, Masih bisa dapat Under out Roman Rio Ke Jungkit, ada Evan. Jungkit, Under out Evan. Uh, lewat Under out dan oh, berhasil no. menyamakan kedudukan. Iya. Untuk kedua kalinya, akhirnya, setelah menunggu beberapa iya. lama. Oh, gue kira tadi ke ada deflect itu ternyata hmm. enggak ya. Andrew laut berhasil menyamakan kedudukan. 2-2 hmm. sekarang skor sama kuat antara Apex dan juga Gulali. Nah, umpan waktu semakin tipis karena sudah mulai masuk jelang masuk menit 80. Ya, 15 menit lagi kira-kira. Dewa Roku langsung ke RDP. Sayang masih lemah. Sundulan RDP. Morpheus dengan mudah nangkap bola dan kita lihat ini dia Muster, kehilangan bola dia. Baja, Agus Diana, langsung ke Bagus Diga. Si Agus Diana, umpan ke RDP, shoot. Oh, hanya, oh, offset ternyata. Tadi dari RDP. Nah, disayangkan. Mistos. Ya, tersisa 10 menit lagi di waktu game. Apakah ada gol kembali tercipta dari kedua tim? Kita lihat. Karena sama-sama membutuhkan kemenangan pastinya. Chin jagul kembali ke Chin. Tetap bersabar e, melakukan serangan seperti tadi kayaknya cukup sabar tadi dan menghasilkan gol ya. Evan langsung ke Schneider masih bisa dikejar tapi tidak dengan kontrol yang kurang baik tadi. Dari Schneider Aman air ke Agus Diana pendek saja dia. Maurits Agus Diana baja ah, ah terlalu pannya. tanggung umpannya Evan langsung ke Schneider ada jangkits di sana ada juga under out sudah habis sepertinya stamina ah, oh sayang iya sayang, kali. sekali kebingungan Bulannya dia harus nyangkut di kaki Gracie rendang sekarang giliran Gulali yang akan memanfaatkan menit-menit akhir pertandingan Oh, kurang oh, iya. komunikasi tadi, kurang komunikasi. Dan waktu hanya masih hanya memberikan satu menit tambahan, masih bisa untuk Gulali untuk unggul ketiga kalinya Baja Agus Diana umpan oh. dia sudah ada kosong kipernya padahal dan masih diberikan kesempatan untuk melakukan kornel uh, Gulali satu kesempatan terakhir. Dan iya hampir saja terjadi skema yang mirip-mirip. Dan berakhir saja pertandingan antara Gulali vs melawan Apex Football. Iya betul. Gulali kehilangan kesempatan untuk meraih tiga poin ya. Dia samakan kedudukannya oleh Apex Football. Walau seri, maksudnya hasil yang baik untuk lebih ke Apex, Apex sebenarnya. Cuman ya masih belum cukup untuk mengejar oh, ya iya Dineka ya. Karena memang di atas main. kertas kalau secara klasmen Gulali adalah tim yang kuat. Hmm. Sedangkan Apex masih permainannya masih belum stabil sehingga mereka berada di zona degradasi. Tapi satu poin atas Gulali adalah hal eh sebuah ya hal yang baik sebenarnya. Cukup nah, baik cukup lah. Cukup baik. Lihat permainan tadi oh, ya masih ketinggalan dua kali. mereka juga berhasil mencuri poin dari ketertinggalan dan ya. Mereka berhasil nah. terus menekan hingga era bisa mencuri satu poin yeah. Gulali. Harus menunggu hasil dari mineka besok ya Oke okay, sebelum kita pamit Dengan kembali kalau low EVPL Ini dipersembahkan oleh Air Mineral Prima Semangat Prima Yang bisa dibeli di e-commerce Di Sosro Official Store-nya Ada di Tokpet, ada di Shopee Ada di Blibli, -Bli dan juga di Bukalapak Segera pesan Air Mineral Prima Untuk kebutuhan kalian sehari-hari dan juga ada dukungan dari Kemenpora RI lalu ada media partner kita yaitu Goal Indonesia. Betul. Dan teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi RCTI Plus-nya di Google Play ataupun App Store atau kalian juga bisa nonton langsung di website-nya rctiplus.com nonton pertandingan-pertandingan dari IVPL di bagian live event ataupun miss event jika kalian sudah ketinggalan pertandingan-pertandingan yang sudah disiarkan sebelumnya. Oke kalau gitu gue Budi di mana? Dan saya Mario. Dan beserta kru yang berkesempatan selamat malam dan sampai jumpa di pertandingan event Elite Division berikutnya. ada serangan kali ini dari Frick di awal Bung pertama ada Bung Rizky tumpah terobosan kali ini pemirsa Raja Ini terjadi satu Fernaldi